Okey, kita berada di Pasar Malam Indra Sempurna, Kuantan Pahang ya. Bolehlah singgah di sini untuk mencari makanan, cari baju dan sebagainya. Biasalah Pasar Malam, macam-macam ada. Macam-macam ada dekat Pasar Malam. Jadi sekali jalan kita boleh ambil macam-macam lagi ada. Pasar Malam Indah Sempurna cukup luas sahabat ya. Cukup luas. Dia mungkin dalam tak tahulah banyak kan. Kita berada di Indra Sempurna setiap hari Selasa petang. Pambalik apa nama kak? Pambalik Anak Minang. Anak Minang. Okey. Pambalik Anak Minang ya. Kat sini kan ada ini panggil apa nama kak ni? Ini panggil bukan pembalik. Pembalik ini. Oh, yang ni pembalik. Ini. Oh, okey. Okey, ada macam-macam place ya, sahabat. Mana ya? Kuih tradisional. Buat selalu sini. Akok. Kuih akok kan? Akok dengan kuih bakar. Kuih bakar. Yang ni kuih bakar. Oh ya, akok dia macam ini akok. Gula merah, gula putih. Okey. Sebab biasa akok tu kan dia punya bentuk lain kan? Bentuk lain. Oh ni dia punya acuan dia lain. Acuan bunga-bunga. Cantik. Bintang-bintang. Oh, tutup pula. Oh, masak tu. Oh, saya ingatkan kat tepi tu. dia ada cara sahabat. Nah, kalau nak cepat. Tu tengok tu. Memang terbaik lah. Terbaik. Ini dia. Ini akok eh. Akok lembut. Yang ni pun akok juga? Yang ni gula putih. Gula? Gula biasa. Oh. Yang ni gula nisan. Okey, sekadar beritahu. Yang ni gula nisan sahabat. Ni gula nisan, jadi warna dia agak ke pirang-pirangan. Yang ni gula putih. Dia ada campur telur kan? Campur dia telur. Telur ya? Sebab dia ada warna kuning-kuning macam tu. Warna pun cantik. Design dia cantik. Okey, sebelah ni kan? Kuih bakar. Ni kuih bakar. Aku kuih bakar. Okey, ini kuih tradisional kesukaan ramai ya. Okey, cari di Indra Sempurna sahabat. Setiap petang hari Selasa. Kebab. Okey, kebab bos, kebab. Ni abang kita buat kebab. Daging dia ada bang? Dagingnya ada. Oh, abang kita ayam proses. Ayam ni ya. Siap okey, ayam pun ada. Okey. Tapi yang famous rasanya kat sini daging eh? Daging lah yang abang cari bang. Kebab daging kebab. Ayam ni limited. Okey, ayam dia limited. Limited. Dalam sekilo tu kita ambil sekilo je kita buat sehari-hari. Sebab tak ramai minta. Biasanya orang kita ni suka daging. Ramai saya daging. Biasa kita daging. Burger pun sama juga banyak daging. Ayam jarang. Jarang. Ambil nama sikit. Boleh lah. Ni abang ni. Dia kebab. Ni orang ni toke ni muda lagi, handsome. Okey. Semoga berjaya. Si ada nama lagi eh? Oh. Sosis ya. Sebelah sini ni ada ayam goreng Azmi. Ayam goreng abang Azmi. Indra Sempurna
dia punya harga. Ada harga eh. Ada harga. Ini hati, pedal, kulit, leher eh. Sebelah sana ada bahagian isi. Pasar malam Indra Sampurna ya. Mana peminat-peminat ayam goreng? Okey, sebelah belakang ni tempat menggoreng dia. Ni harga dia RM1.50 harga ya. Belah sini bahagian isi dada. Kita ada air balang ya. Air balang dengan macam-macam rasa dia. Okay. Blackcurrant, lemon, kelapa laut. Bagi yang berminat air balang Indra Sampurna. Pasar malam Indra Sampurna ya, okey. Ini bahagian jagung rebus. Ni akak jual jagung rebus ya. Jagung rebus, jagung bakar ada. Okey, kita tengok ya. Ni dia. Apa nama warung akak ni? Yuya Jagung Manis. Ni nama dia sahabat. Baik. Pasar malam Indra Sampurna ya. Okey, belah sini ni ada ubi rebus. Ubi rebus. Ubi rebus dia nampak nampak sedap, lembut, gebu. Dia ada kelapa, dia ada gula merah. Gula pasir tak ada, Pak? Gula putih tak ada? Gula putih kalau orang nak. Atas permintaan orang lah. Kat kelapa? Dekat kelapa pun ada dah. Okey, dia ada dua pilihan eh. Gula putih, gula perang. Tapi semuanya sedap lah. Mana-mana semua sedap. Jagung mana-mana. Ini cawan ada. Pasar malam eh. Pasar malam Indra Sampurna. Sayurnya segar-segar eh. Mana yang minat sayur, yang masak minat masak ah. Sayur segar-segar ya sahabat. Cili, petai, kacang panjang, apa saja yang nak yang berhajat boleh boleh cari sini sahabat. Indra Sampurna. Macam-macam ada. Tiga bagi lima je. Okey. Limau ada, limau kasturi, bawang. Cukup komplit eh. Cukup komplit. Potong. Dan di pasar malam Indra Sampurna ni sahabat, dia tak bukan hanya masak-masak ya. Dia ada ikan segar ada eh. Ikan sungai ada, ikan patin, ikan tilapia ada. Okey. Nak minta potong sini pun boleh potong sini. Belah sini ada ayam, mungkin ayam kampung. Okay. Sini ada jual ayam. Ini mungkin apa ni, itik lah. Oh, ayam. Ada sekali ya. Jadi dekat pasar malam ni dia macam-macam ada. Okey. Ni buah-buahan. Bagi sahabat-sahabat yang minat makan buah-buah, dekat sini ada. Ni ada buah mangga, buah oren. Rambutan pun ada. Dah ada musim rambutan bang? Ni rambutan daripada luar. Luar punya. Thailand punya. Wow. Nampak tak ni? Nampak tak? Segar. Segar. Sikat ni berapa buah? Tu kena timbang. Kau kena timbang dulu. Okey. Harga kena timbang sahabat ya. Harga dia kena timbang. Kat sini pun dia ada tulis. Cuma dia kata mungkin ada yang terikat dia lebih. Jadi takkan kita nak bagi orang apa ni rugi kan? Dia dah ambil jauh-jauh. Okey, kena faham-faham sendirilah. Ni buah naga eh.
hitam. Ini buah naga ni keluar daripada mulut naga ni agaknya. Okey, buah naga. Buah naga. Bagi. Ada lima ada. Salak ada. Kemudian kat sini ada lagi anggur. Kat sini ada lagi apple ya. So sederet ni dia banyak choice ya, banyak choice, banyak pilihan. Okey, ada apple. Yang ni yang macam nak dirijek, jadi harga dia agak kurang sikit. Ini harga dia RM10. Okey. Pisang pun ada ya. Pasar malam Indra Sempurna ya. Okey, next.